Selain Egy, siapa lagi nih kok andalan-andalan kita nih? Selain Egy, di lini depan mungkin ada Sadil Ramadhi, Mas. Sadil. Bisa dibilang ya. Sadil Ramadhi emang pemain ya. Tersibuk di tahun ini ya. Dia main kayaknya di senior. Dia semua tingkatan timnas kepake. Dia ada semuanya. Kalau bisa 16 kayaknya bisa main 16 juga dia. Ya dia jebolan kemarin tim Asian Games menjadi andalan juga, beberapa aksinya juga membuahkan gol buat Indonesia Mas, di uji coba terakhir pun dia menunjukkan aksinya dengan tembakan jarak jauh Mas. Nah itu saya kira kekuatan dari Sadil ya, selain bisa menusuk secara individu ya, eksekusi tembakan jarak jauhnya juga sangat mematikan ya. Saya baca kemarin di tabloid bola kalau saja Sadil ini umurnya lebih muda katanya bakal dibawa Luis Mia ke La Masia nih katanya. Iya ya, betul. Dia ya. Karena memang sangat berpotensi banget ya, coba dari sisi mental pun dia percaya diri, dari fisik bagus, dari visi bermainnya juga dinilai sudah modern. Iya. Jadi ya bisa dibilang senjata lah buat di timnas 19 saat ini. Betul. Kemudian pastinya ada nama-nama lain ya seperti Rafli Mursalim, kemudian Witan Sulaiman, ini juga salah satu pemain yang cukup menonjol nih. Iya, kreatif Mas dalam serangan ya, skill individunya maupun tetokan 1-2-1 ke 1-2 ke pemain, ke rekan-rekannya juga cukup bagus. Iya. Di gandang juga masih ada si Lutfi Mas, dan lebih banyak ya pemain terkukar dan Sriwijaya ini cukup tampil bagus Mas bagi gandang